Bodoh lagi. Pandangan sebuah bongkah. Pilih pandangan bongkah itu dari arah A, B, dan C. Tulis jawapan anda dalam peta yang disediakan. A, jawapannya C, cikgu. Okay, A, jawapannya C. Seterusnya B. B. B juga. Okay, B, B juga jawapannya. Soalan C. Okay. Okay, reka bentuk yang dapat menarik perhatian pelanggan. Bentuk B, warna yang tidak sama digunakan, salah. Okay, warna yang tidak sama digunakan, salah jawapannya. C, okay, mempunyai nilai setika, betul. Seterusnya soalan nombor 10. Baca soalan dulu. Lepas ni. Okey, saya pergi buat depan. Soalan A, saya lukis lataran oblik dari arah X. Okey, jadi kita nak tengok cara lukisan dia. Okey, betul. Okey, bagus. Seterusnya B, nyatakan perbezaan antara lakaran isometrik dengan lakaran oblik. Lakaran isometrik itu pasti menegak bersudut 90 darjah dengan santai berdatar. Okey, betul. Pasti dia menegak sudut 90 santai berdatar. Seterusnya okey, pasti condong sudut 30, satang mendatar kiri. Itu untuk lataran isometrik. Kemudian untuk lataran lukisan oblik. Lataran lukisan oblik, pasti mendatar bersudut 45 darjah dengan pasti mendatar. Okey, untuk oblik, pasti belakangnya sudut 45 dengan pasti mendatar. Okey, seterusnya. Okey, pasti mendatar bersudut tegak